Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 190 yang berjudul Satu Demi Satu. Di awal chapter 190 ini, Obana yang telah membangkitkan pedang merahnya, saat melihat pedangnya, dia merasa bahwa pedangnya mulai berubah menjadi merah. Dan pada saat itu, Obana merasa kalau dirinya telah membuat kesalahan. Dan saat Obana terlihat kewalahan karena kelelahannya, Obana merasa kalau pandangannya menjadi kabur dan berkunang-kunang. Dan saat Muzan akan menyerangnya lagi, sambil Obana melihat ke arah Muzan, Obana yang sedang berusaha menghindarinya mengatakan kalau dirinya terlalu ingin mengubah pedangnya menjadi merah agar bisa melancarkan serangan efektif terhadap Muzan. Obana sudah memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam genggaman tangannya. Akan tetapi, hal yang dia lakukan tersebut hampir membuatnya pingsan di tengah pertarungan karena kekurangan oksigen. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Tiba-tiba, Sanemi berteriak memperingati Obana saat Muzan mencoba menyerang Obana yang sedang lengah. Dan saat serangan cambuk Muzan akan mengenai Obana, di saat itu dengan wajah yang kelelahannya dan sambil memperlihatkan Mitsuri yang sedang dirawat, di sini Obana mengatakan dalam dirinya bahwa jika ada satu orang yang gugur, Obana merasa kalau beban mereka yang masih hidup akan bertambah berat. Dan dirinya serta yang lainnya juga takkan bisa memecah serangan Muzan. Obana juga mendorong dirinya untuk terus bertahan dan berjuang keras demi Mitsuri. Dan pada saat itu, Obana merasa kalau dirinya hanya bisa merasakan tangannya saja. Dan saat Muzan menyerangnya dengan pusaran cambuk, Giyu yang berusaha menyelamatkan Obana dengan menggagalkan serangan Muzan pun langsung gagal. Dan kewalahan serta merasa pasrah karena dirinya terlambat dalam menyelamatkan Obana. Tetapi di saat yang sama, saat Giyu melihat bayangan di tanah, dia pun langsung menyadari kalau Obana berhasil selamat dari serangan Muzan tersebut dengan melompat di udara. Dan saat Obana sedang berada di udara, dengan cepat Muzan pun kembali menyerangnya lagi. Tetapi Obana lagi-lagi berhasil menghindari serangannya selagi berada di udara, sehingga membuat Muzan terkejut. Ternyata tiba-tiba saat menyerang Obana, beberapa tentakel cambuk serta tangan kanan Muzan telah terputus, tertebas seperti tersobek. Dan pada saat itu, sambil beregenerasi, Muzan pun bertanya-tanya tebasan macam apa yang menyerang lengannya. Dan kemudian dia pun kembali menyerang lagi melawan Sanemi serta Gyome. Sambil Muzan mengobservasi pergerakan setiap Hashira yang dilawannya, yaitu Gyome, Sanemi, Giyu, dan Obana. Di sini Muzan juga merasa kalau serangan tadi bukanlah berasal dari bola gada Gyome. Dan katana milik Sanemi juga tidak bisa menebas dengan tebasan berantakan. Serta Muzan merasa kalau Giyu juga tidak menyerangnya karena sedang menolong temannya. Bahkan walaupun Obana bisa mengubah pedangnya menjadi merah, tetapi Muzan merasa kalau dia tidak bisa memperpanjang jarak serangannya. Dan saat mengingat lagi saat Obana menghindar di udara, Muzan merasa kalau cara menghindarnya tersebut cukup aneh. Lalu saat mengingat hal itu, tiba-tiba lengan kiri Muzan tersayat dan langsung terputus dengan tebasan yang kasar. Lalu, sambil melihat lengannya yang tertebas dengan tebasan kasar itu, dan sambil membayangkan bilah pedang yang hancur bergerigi, di sini Muzan yakin kalau tebasan pedangnya kasar dan pedangnya bergerigi. Kemudian setelah menumbuhkan lengannya lagi, Muzan pun kembali menyerang. Dan sambil melihat ke arah Obana yang mencoba menyerangnya, Muzan pun tahu kalau sebenarnya ada orang lain yang tak bisa dilihatnya di area pertempuran. Dan sambil melihat ke seluruh area pertarungan, Muzan tahu kalau jurus iblis Tamayo memang mampu menyembunyikan tubuhnya. Tetapi Muzan yakin, selama mereka orang-orang yang tidak terlihat terus bergerak, maka hawa keberadaannya tidak bisa dihilangkan. Dan sambil melihat area pertarungan yang tidak ada awan debu serta mendengarkan suara, Muzan pun mengetahui walaupun tidak ada jejak awan debu,
tetapi dirinya bisa tahu dengan mendengar suara udara yang terbelah di area pertarungan. Dan dengan cepat, Muzan langsung mengetahui bahwa mereka yang bersembunyi ada 3 orang dan kemudian langsung menyerangnya. Sehingga Muzan berhasil menampakkan Kanao, Zenitsu, dan Inosuke yang sedang bersembunyi dengan memotong jimat kertas milik mereka. Dan saat mereka ketahuan, di sini Zenitsu dan Inosuke pun merasa kesal, dan Kanao berkata kalau Muzan bisa menyadarinya lebih cepat dari yang diduganya. Gyomei yang baru melihatnya pun terkejut dan bersyukur kalau mereka masih hidup. Dan dengan semangat dan bangganya, Inosuke pun menjawab perkataan Gyomei sambil berteriak kalau dirinya mana mungkin akan mati. Dan juga dirinya Inosuke membawa banyak kertas-kertas jimat. Dan dengan kesalnya, sambil melihat ke arah Muzan yang menyerangnya, Inosuke mengatakan kalau dirinya membawa jimat tersebut dalam jumlah banyak dan menantang Muzan sambil mencacinya untuk memotongnya sepuasnya dengan serangan payahnya itu, karena dirinya masih memiliki banyak jimat kertas yang sama. Dan kemudian saat Muzan menyerang Inosuke dengan pusaran cambuknya, Inosuke pun berhasil menghindarinya, dan dia pun dimarahi oleh Obanai karena berbicara di tengah pertempuran. Kemudian, saat Muzan sedang mencoba menyerang Inosuke, tiba-tiba perhatiannya pun langsung teralihkan. Dan ternyata, Obanai berhasil memotong 2 lengan dan beberapa cambuk Muzan sambil melompat terbalik dengan teknik pernafasan ularnya. Tetapi, setelah terpotong oleh Obanai, Muzan dengan cepat langsung meregenerasikan tangannya. Walaupun regenerasinya sekarang sudah mulai melambat. Dan saat Sanemi menyadari hal tersebut, dia pun berteriak mengatakan kepada yang lainnya bahwa regenerasi Muzan sudah mulai melambat. Dan jika menggunakan pedang merah, bahkan Muzan sekalipun akan butuh waktu untuk beregenerasi. Lalu saat Muzan sedang beregenerasi, di sisi lain, Kanao serta Zenitsu yang sambil menangis ketakutan, mereka berdua pun kembali menempelkan jimatnya lagi, sehingga membuat mereka berdua menghilang. Dan langsung menyerang Muzan dengan menggunakan teknik pernafasan bunga jurus keempat Hagoromo Merah Tua serta pernafasan petir jurus pertama sambaran kilat petir. Akan tetapi serangannya tersebut berhasil ditangkis oleh Muzan dengan cambuk-cambuknya. Dan setelah terkena serangan tersebut, Muzan pun sambil marah dia langsung menyerang Zenitsu dan Kanao yang sedang menghilang dan menganggap kalau serangga lemah seperti mereka hanya bisa melakukan trik murahan. Lalu saat Muzan teralihkan oleh hal tersebut, tiba-tiba Obanai pun menyerang Muzan dengan teknik pernafasan ular jurus ketiga, lilitan kuat. Dan Gyomei yang melihat ada kesempatan sambil menyerang, dia mengatakan dalam dirinya bahwa selain pedang merah Obanai, dirinya dan yang lainnya jadi terbantu karena bertambahnya bala bantuan. Dan bersyukur kalau Zenitsu, Inosuke, dan Kanao datang. Karena Gyomei merasa, berkat mereka bertiga, dirinya pun punya cukup waktu untuk melakukan sesuatu untuk menyerang Muzan. Dan kemudian, Gyomei pun langsung membenturkan 2 senjata gada dan kapaknya. Sehingga benturan tersebut membuat Nichirin Gyomei berubah menjadi merah. Dan sambil melempar menyerang Muzan dengan Nichirinnya, Gyomei mengatakan lagi dalam dirinya bahwa senjatanya memiliki bau hangus dan panas, serta warnanya juga berubah seperti saat dirinya melawan Kokushibo. Gyomei juga mengatakan bahwa walaupun Nichirin merahnya tak bertahan lama, tetapi ini bisa meningkatkan serangannya terhadap Muzan. Setelah Gyomei melempar Nichirin merahnya, Muzan yang terkejut dan tidak sempat menghindarinya pun langsung terkena serangan Nichirin merah milik Gyomei, sehingga membuat dada kiri, pundak kiri, dan lengan kirinya hancur total, dan membuat Muzan terdiam kesal. Kemudian di sisi lain, Sanemi langsung memperingati Gyu untuk bersiap-siap, sehingga hal itu membuat Gyu kebingungan. Lalu dengan cepat Sanemi pun langsung menghantamkan pedangnya ke pedang Gyu sehingga kedua pedang atau nichirinnya berubah warna menjadi merah. Dan Gyu yang melihatnya pun sedikit terkejut saat pedangnya berubah warna merah. Dan di saat yang sama, tiba-tiba burung gagak dengan jimat pun berteriak memberitahu para pemburu iblis yang lainnya bahwa matahari akan terbit 1 jam 3 menit lagi. Dan kemudian sambil Sanemi dan Gyu bersiap-siap menyerang Muzan dengan pedang merahnya, Sanemi menjawab gagak tersebut kalau matahari terbit tidak akan masalah, karena dirinya dan yang lainnya akan menghancurkan Muzan berkeping-keping.
Dan berikut adalah pembahasan chapter 190 Kimetsu no Yaiba, yaitu kemunculan Kanao, Zenitsu, dan Inosuke, serta kemunculan pedang merah para Hashira. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.